Pemirsa, berwisata ke pantai biasanya identik dengan suasana panas terik matahari. Namun pernahkah Anda berkunjung ke Pantai Sendang Asih? Ya, pantai yang masih relatif baru dibuka di Kabupaten Kendal ini justru menyuguhkan suasana sejuk dan juga asri. Seperti apa informasi terkait dengan pantai ini? Namun informasi ini juga harus menutup perjumpaan kita dalam Metro News kali ini. Anda juga dapat menyaksikan seluruh tayangan tadi melalui channel YouTube Metro TV Jateng dan DIY. Mewakili Noval Nurosa berserta seluruh kru yang bertugas, saya Nara Madina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pantai Sendang Asih, tempat wisata yang memiliki panjang bibir pantai mencapai 600 meter itu terletak di barat laut Kendal, tepatnya di Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari. Dengan kondisi jalan yang sedikit ekstrim, pengunjung akan dimanjakan dengan indahnya pemandangan alam berupa areal persawahan dan ladang yang berada di sepanjang jalan menuju pintu masuk pantai. Hanya itu, suasana sejuk juga langsung terasa ketika melintasi kawasan pepohonan cemara yang rindang di sepanjang pantai. Pantai Sendang Asih ini buka setiap hari mulai pukul 6 hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang saat akhir pekan pun mencapai puluhan ribu orang. Harga tiket yang dibanderol cukup terjangkau, yakni Rp5.000 per orang sudah termasuk gratis biaya parkir. Bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun dibebaskan dari retribusi tiket. Pantai Sendang Asih mulai buka jam 6 pagi, tutupnya jam 6 sore. Ya, itu juga salah satu kelebihan dan juga mencontohkan bagaimana nelayan cara menangkap ikannya yang jelas. Waktu yang menjadi favorit pengunjung untuk datang yakni saat pagi dan sore hari. Rata-rata pengunjung ingin menikmati dan mengabadikan momen saat matahari terbit dan tenggelam berpadu dengan suasana pantai yang asri. Lantaran suasananya yang asri, pantai ini pun juga menjadi tempat favorit pengunjung dari berbagai kalangan termasuk komunitas. Salah satunya komunitas pesepeda. Sebanyak 45 pesepeda menggelar event goes bersama ke Pantai Sendang Asih. Selain keasriannya, pengunjung juga disuguhkan pemandangan banyaknya nelayan yang mencari ikan. Pengunjung pun dapat melihat dari dekat proses nelayan mencari ikan. Tak hanya dapat menikmati pemandangan pantai, pengunjung juga rasanya semakin dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti tempat bersantai, persewaan ban, serta persewaan mobil ATV yang semakin menambah keakraban pengunjung yang berlibur bersama keluarga. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV.